Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar BTS Ikatan Cinta, khususnya pemeran utamanya guys. Siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Wawancara eksklusif. Dan di mana berita ini sedang trending nomor 1 di YouTube. Yang di mana Amanda Manopo memberikan klarifikasi soal hubungannya bersama Arya Saloka yang sedang menjadi trending. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama jikalau channel ini mengupload video terbaru seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka setiap harinya. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Lagi dan lagi, Amanda Manopo harus memberikan klarifikasi soal hubungannya bersama Arya Saloka di dalam sinetron Ikatan Cinta. Yang dimana hubungan Amanda Manopo dan juga Arya Saloka kerap sekali menjadi konflik dalam hubungan rumah tangga Arya Saloka bersama Putri Ani. Tentu saja Amanda Manopo dan Arya Saloka yang kerap sekali melakukan adegan-adegan romantis dalam sinetron Ikatan Cinta. Tentu saja para netizen kerap sekali menganggap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memiliki hubungan yang spesial di luar batas sebagai rekan kerja. Amanda Manopo pun yang sudah geram sekali kepada teror-teror yang menimpa dirinya. Kemudian Amanda Manopo memberikan klarifikasi. Beginilah klarifikasi dari Amanda Manopo. Menurut Amanda Manopo, saya tegaskan kembali, saya dan Mas Arya Saloka sama sekali tidak memiliki hubungan yang spesial di luar batas sebagai rekan kerja dan sebagai pasangan pemain dalam sinetron Ikatan Cinta. Jadi, tolong jangan teror saya karena saya tidak memiliki hubungan yang spesial bersama Arya Saloka, tegaskan Amanda Manopo dalam wawancara eksklusif tersebut. Nah guys, kita para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka harus terus beri dukungan kepada Amanda Manopo supaya tidak ada berita yang salah guna kepada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.